Terima kasih Datuk Pengerusi dan ahli-ahli Parlimen sekalian. Saya Datuk Pengerusi ingin membicarakan secara rangkuman tiga atau empat aspek sekali yang saya fikir soal yang sangat fundamental dalam pendidikan, iaitu soal Kepala 01000 Pengurusan, 0200 Operasi Pendidikan, 03000 Penyelidikan dan Pembangunan Ilmu, dan yang terakhir ialah 04000 Pembangunan Profesionalisme. Datuk Pengerusi, saya ingin tegaskan daripada awal, kalau saya ingin menyarankan supaya kementerian kembali kepada soal pokok dalam pendidikan, iaitu humanizing the human institution. Kita memanusiakan institusi manusia, iaitu sekolah. Kita jangan hanya menumpukan aspek-aspek teknikal, bangunan, teknologi, tetapi kita lupa dari segi faktor memanusiakan manusia itu sendiri. Saya bermula dengan bahagian pengurusan Datuk Pengerusi, 01000 atau 010000. Yang ingin saya utarakan di sini ialah mau membangunkan, kita harus bangunkan pengetua sebagai instructional leadership ataupun kadang-kadang digunakan sebagai curriculum leadership. Dia bukan mengurus kawasan sahaja atau menguruskan kewangan sahaja, tapi pada asasnya dia menjadi pemimpin instructional, pemimpin curriculum yang menjadikan seluruh aspek pengurusannya, pengurusan kewangan, pengurusan harta benda, pengurusan persekitaran dan segala macam itu, ke arah membangun satu suasana yang memberikan yang kondusif kepada pembelajaran. Perkara yang kedua, Datuk Pengerusi, ialah soal operasi pendidikan. Saya ingin hanya menegaskan konsep-konsep Datuk Pengerusi kerana saya tidak fikir dalam waktu yang ada ini dapat kita terangkan semua, tetapi saya akan berikan contoh-contoh bagaimana mengoperasikan. Ya, bukan saja memberikan conceptual framework, tapi juga insyaAllah memberikan operational framework dan juga action plan atau tindakan yang boleh dilakukan. Menyentuh soal operasi pendidikan, kita ingin menegaskan supaya pendidikan itu menjadikan anak-anak didik kita yang datang ke sekolah, yang lahir, dilahirkan dan datang ke sekolah sebagai manusia, dimanusiakan. Bukan datang ke sekolah, didaftarkan sebagai manusia, tapi tamat zaman persekolahan, dia tidak jadi manusia. Dia sudah jadi separuh manusia. Half man, half animal. Atau jadi robot. Oleh kerana kita tidak melihat manusia, anak-anak kita itu sebagai manusia. Yang kita lihat, kadang-kadang kalau guru jasmaninya hanya melihat jasadnya, kalau guru agamanya hanya melihat bangkali aspek rohaniahnya tanpa amalnya, jadi tidak melihat manusia, anak-anak kita ini sebagai suatu yang holistik sifatnya. Kalau kita perhatikan apa yang berlaku Datuk Pengerusi di sekolah, soal tadi pagi dibangkitkan soal buli. Sebelum ini kita bangkitkan soal problem-problem sosial, ponting sekolah dan lain-lain lagi ciri-ciri yang seperti itu yang berlaku di sekolah. Ini semua hanya merupakan simptom, tanda-tanda kepada kerosakan atau kelemahan pendidikan kita yang tidak dapat membangun manusia sebagai manusia, yang tidak dapat menyematkan nilai dalam diri manusia itu. Saya ingin sarankan kita kembali balik dalam penekanan falsafah yang telah kita kemukakan dulu, mahu melahirkan manusia yang value-based. Kita menekankan soal bahasa misalnya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi kita bukan soal teknikal saja, bukan soal nahu saja, tetapi soal pembinaan
Kalau bahasa Melayu tu kita jadi dia jadikan dia geti bahasa. Ya. Sedar bila dibahasakan. Ya. Saya ingat saya masa saya sekolah pra merdeka dulu belajar bahasa Inggeris. Saya diajar oleh cikgu saya mengajar bahasa Inggeris dengan lemah lembut dan segala macam, tapi with the English gestures. Ya. Kalau dia kata good morning, kita kalau pakai topi, dia pakai, dia buka topi Datuk Pengerusi. Good morning, sir. Ya. Jadi adab dan etika Inggeris itu ditanamkan. Kalau wanita, dia pakai skirt, dia angkat skirt. Good morning, sir. Ya. Jadi poin yang saya ingin bangkitkan Datuk Pengerusi ialah mengajar bahasa tetapi sekaligus mengajar budaya bahasa itu. Jadi kalau kita dapat tegaskan ini dalam semua mata pelajaran yang merentas soal nilainya. Bukan saja soal agama yang menanamkan nilai ubudiah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi semua mata pelajaran membawakan kepada soal rasa hormat, rasa kasih sayang, rasa cinta kepada ilmu. Dan ini saya ingat satu aspek lagi. Pendidikan seharusnya menanamkan kecintaan kepada ilmu. Semua ini Datuk Pengerusi adalah ciri-ciri asasi yang sebenarnya memang dalam bahasa Mat Salleh disebutkan primordial potentialities. Barangkali dekat yang paling dekat dengan kita ialah fitrah. Dalam diri manusia ada soal dia punya aspek keimanannya sejak lahir sudah mengenal Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ciri ilmunya. Ada kecintaannya kepada ilmu. Ada soal keupayaan membuat pilihan. Ini semua ada dalam diri manusia. Yang ini yang seharusnya kita nurturekan, kita asuhkan. Ini yang saya maksudkan dengan Datuk Pengerusi. Minta maaf agak bunyi philosophical, tapi itulah hakikatnya pendidikan. Pendidikan dia bukan yang technical-technical ni. Kerana dia memasuk menjadikan manusia itu manusia. Last but not least, Datuk Pengerusi ialah soal keguruan. Saya ingin mencadangkan supaya ada syahsiah keguruan. Ya. Syahsiah keguruan. Kita selalu sebutkan dalam zaman kita muda kecil-kecil dulu, kalau tengok cikgu, dia berjalan, dia bercakap, dia bergaya, dia kita tahu, ini cikgu. Ya. Macam sekarang kalau kita tengok orang politik berjalan, kita tahu, ini orang politik. Dan kalau kita tahu pula, ini orang politik UMNO. Ya. Ini politik pembangkang. Cakap dia, gaya dia, kita tahu. Ini menteri. Ini menteri UMNO. Ini menteri lain-lain lah. Ya. Jadi maknanya syahsiah itu, ya. The personality of the profession, it is there. Yeah. Jadi kalau kita boleh bangunkan itu, saudara, I think we can go very far. Jadi syahsiah keguruan. Oleh kerana itu, saya ingin mencadangkan supaya melihat kembali soal latihan pra-perkhidmatan, latihan dalam pendidikan, latihan kepimpinan para guru. Ini harus dilihat soal membangun syahsiah keguruan dengan satu karakter, dengan kecintaannya yang tinggi pada ilmu dan dengan kompetensinya sebagai guru. Kompetensi sebagai guru itu dapat dirasakan oleh murid. Datuk Pengerusi, we must humanize education. Kita mesti manusiakan pendidikan dan baru kita dapat melahirkan manusia dari sekolah kita. In order to give, you must have something to give. Kalau kita nak beri kemanusiaan kepada anak-anak kita, kita mesti lahirkan di sekolah itu manusia-manusia. Kita mesti lahirkan daripada menterinya, timbalan menterinya, pegawai-pegawai kanannya, sampailah ke sekolah. Ini manusia-manusia yang manusiawi sifatnya. Kalau kita hanya dapat robot yang hanya dapat melihat pendidikan, hanya teknologi, hanya all those lah ya, yang membawa masuk ada income, ada pendapatan, ya, ada hasil daripada dari segi fulusnya, dan there is no future for us. Jadi Datuk Pengerusi, kita boleh ambil masa yang lain mengkali untuk Kementerian Pendidikan. Saya bersedia untuk jadi consultant free untuk mengembalikan because pendidikan ni saya punya apa nama itu dia punya love sejak daripada mula tahun 1967 sampai sekarang. Saya masih maintain sebagai seorang guru. Walaupun dalam bidang politik, saya masih menganggap saya sebagai guru, mau memanusiakan manusia yang ada dalam politik ini, bukan separuh haiwan yang pantangnya dua, pantang jumpa dengan pantang lepa sahaja.
Terima kasih Tuan Musi. Very good timing. Terima kasih. Ya, umat Kuala Selangor. Bismillahirrahmanirrahim.